Ya pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa aset Rusunawa Marunda yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara ini sudah berkali-kali dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau dari pantauan kami di lapangan, kondisinya saat ini memang sudah sangat memprihatinkan, lantaran ini memang sudah tidak berpenghuni lagi sejak September 2023 lalu. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak BRIN, ini menyebut bahwasanya Rusunawa Marunda ini sudah tidak layak huni lagi lantaran ada beberapa bagian pada bangunan gedung ini yang sudah mulai ambruk. Di tengah kondisi tersebut, ini nyatanya banyak pihak yang mengambil kesempatan dengan melakukan penjarahan atau pencurian aset-aset negara yang ada di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ini. Seperti diantaranya plafon, pintu, jendela, lalu juga kloset, maupun juga besi, ini turut dilakukan penjarahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan diduga aksi pencurian ini terjadi ketika warga Rusunawa Blok C ini direlokasi ke rusun-rusun terdekat, yakni Rusun Padat Karya dan juga Rusun Nagrak. Relokasi ini dilakukan lantaran memang kondisi dari Rusunawa Marunda ini sudah tidak layak huni lagi. Para pencuri ini diduga masuk dari sejumlah jalan tikus serta akses yang memang tidak dijaga. Meskipun dari pihak keamanan pun ini sudah memberikan pagar penghalang begitu, namun dari para penjarah atau juga pencuri ini berhasil menjebol dari keamanan yang memang sudah disiagakan di kawasan sekitaran Marunda, Jakarta Utara ini. Dari pihak aparat kepolisian juga hingga saat ini pun belum bisa menangkap para pelaku yang melakukan aksi penjarahan ini. Tentunya dari Pemprov DKI Jakarta maupun juga aparat kepolisian ini berkomitmen untuk menangkap segera pelaku-pelaku yang memang terlibat dalam aksi pencurian atau penjarahan ini, lantaran ini sudah merugikan dari negara. Dari Jakarta, Salam Rahmat Sutrisno, iNews melaporkan.